Hello world, so welcome back to my channel. Yep, as you can see di thumbnails dan juga di judulnya, aku udah bikin kita kali ini episode inlex-nya akan unboxing lagi K-pop album. Dan sekarang saatnya adalah Treasure. Ya, ini adalah salah satu grup yang baru banget debut di bawah naungannya YG Entertainment. Jadi benar-benar anak bungsunya YG banget. Ini ada 12 member yang juga berasal dari salah satu survival show juga dari YG Entertainment, yaitu YG Treasure Box. Dan nama grupnya adalah Treasure. Dan mereka udah dalam jangka waktu kurang lebih sebulan ya, udah debut dan juga comeback. Debut yang pertama dengan The First Step, Capture One. Ini adalah albumnya. Dan yang kedua, mereka comeback lagi dengan lagu baru dengan diberi judul albumnya The First Step Chapter 2. Nah, di Chapter 1 ini mereka lagunya adalah Boy, dan yang kedua ini I Love You. Dan untuk kedua lagunya benar-benar hits banget, dan di TikTok pun sampai ada versi remix yang benar-benar nagih, yang bikin nagih banget dan bikin Treasure makin dikenal di Indonesia. So today I want to unboxing. Kebetulan mereka ngeluarin dua album ini bareng-bareng dengan dua versi yang sama. Jadi kayak Chapter 1 ada versi black and white, dan juga di Chapter 2 juga ada di black and white version juga. Nah, biar impas nih, karena kayaknya gak mungkin aku beli empat-empatnya. Jadi untuk di First Step Chapter 1 aku beli yang black version, dan yang di Chapter 2 aku belinya yang white version gitu. Nah, kebetulan juga aku sebenarnya pas Capture One itu nggak ada rencana sama sekali mau unboxing, jadi udah langsung aku buka. Jadi ini udah nggak ke bungkus lagi ya, karena emang udah aku buka dan aku juga udah tahu dapat siapa. Dan yang di Capture tuh ini akhirnya aku mutusin buat kayaknya nggak ada salahnya buat unboxing aja gitu. Oke. Aku belinya album ini di K-pop Connection, langsung ke counter yang ada di Kokas kebetulan, dan juga beli salah satu album lain juga gitu. Nah, gimana, penasaran aku dapat siapa aja dan gimana isi di dalam album First Step Capture 2 nya Treasure? Jangan lupa sebelum kita mulai. So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kalau kalian misalnya suka juga sama Treasure, dukung terus mereka supaya bisa jadi Rookie of the Year. Okay, let's go. Okay, jadi tadi kan aku udah sebutin aku belinya ini di K-pop Connection, salah satu IG online shop yang jual produk K-pop album juga. Dan kebetulan pas aku lagi main-main di salah satu mall di Jakarta, terus ada counter K-pop Connection di sana, dan aku membeli Capture 2-nya. Nah, ini dapet album, masih dapet poster juga, dan benefit photocardnya juga dapet ya. Ini langsung kelihatan ya, dapet siapa di Masio, dapet Cio iya, dan ada foto grup ini pakai seragam yang ada di Nol sekarang ini. Oke ya. Treasure, The First Step Chapter 2. Cio juga. Cio. Jadi dua-duanya ada Cio. Oke. Terus karena masih baru banget ada ready stock di tokonya, jadi aku juga masih kebagian dapat freebies-nya, kayak gelang gitu. Ada nama member, 6 member. Ada Aski, ada Jungwoo, Haruto, Doyoung, sama Jonghwan. Oke. Okay, aku udah keluarin tadi photocard yang ada di dalam dan semua benefit-benefit yang didapat dari pembelian albumnya. Jadi nanti kita buka terakhiran ya. Sekarang kita
kita lihat dulu keseluruhan isi album Treasure the First Step Chapter 2-nya. Jadi ini halaman depan, dan kalau misalnya ini sama banget kayak versi yang pertama ya. Jadi capture one-nya itu black and white-nya sama. Jadi yang white, kalau yang white itu badan sampul albumnya itu keras dan kayak tebel gitu, tapi nggak mengkilap. Sedangkan kalau yang black version itu lebih mengkilap gitu. Dan lambangnya juga beda. Yang pertama itu lambangnya kayak kayak diamond gitu, dan sesuai versinya. Jadi kalau black warnanya black dan white warnanya putih gitu, sama kayak ini juga. Tapi yang kedua karena judul lagunya I Love You, jadi lambangnya hati gitu. Jadi karena white version, jadi lambang hatinya warna putih gitu. Terus udah ya, sama ini juga The First Step Chapter 2 Treasure. Ya, ini beberapa title songnya. Aku suka banget juga sama Blink Like This BLT, karena enak banget lagunya, easy listening. Okay, yuk kita buka yang pertama. Ini Treasure. Ini kok nggak? Okay, udah fokus ya. Nih, jadi Treasure the First Step Catcher 2. Wah, langsung ada 4 member ya. Ada leader Cha Hyun Soo, Yoshi, So Jung Hwan, dan Min Jae Hyun. Terus Rinne, Jung Hwan ini dari debut dan comeback di lagu I Love You juga udah nunjukin performa bagus banget. Aku gak nyangka dia bisa nyanyi dengan suara yang sebagus itu. Lah Hyun Suk mah udah pasti ya, our fashionista leader Uri Chinggu teman kita, tapi nggak deh sekarang udah jadi Mabu ya, Mabu Yoshi, Jaehyuk juga sekarang ngedance-nya udah oke banget. Ada banyak banget peningkatan dari sejak ya YG Treasure Box sampai debut jadi Treasure. Soalnya emang beda banget. Oke, masih keempat dan konsep temanya warna biru. Oke, leader Yoshi, Jaehyuk. Nah, sekarang ganti jadi Asahi, Doyoung, Masiho, dan Bang Yedang. Honestly, yang pertama kali member Treasure yang bikin aku masuk dan pengen tahu banget sama Treasure itu adalah Yedang. Secara ternyata dia adalah salah satu peserta K-pop star juga, dan suaranya emang unik banget sih. Karena rata-rata semua vokal di Treasure ini sangat kekinian suaranya. Suaranya tuh kayak emang masa kini banget gitu. Mirip-mirip Justin Bieber, mirip-mirip Shawn Mendes, kayak gitu. Maksudnya Bang Eden juga enakan gitu masuk ke telinga suaranya. Asahi juga keren. Doyoung, Oknum bikin oleng semua nina-nina Teume ya. Chill. Ini ngagetin banget sih, ternyata dia benar-benar nggak malu-malu untuk nunjukin kekiutannya dia. Suara Sahia, Yedam, ih lucu. Sahi lagi. Ini kapal bucin juga ya di foto ini ya, ada Bang Yedam sama Asahi. Oke, selanjutnya ada Jungkyu, Haruto, Pak Jihoon sama Pak Jongwoo. Haruto, aku juga suka Haruto, suka banget. Jungkyu juga, Jihoon, Kang Julik kita, Pak Jongwoo, si King of Meme. Kayak bukan anak
anak 16 tahun gak sih Naruto? Shinju, handsome koala, Jihoon, Jungwoo, juga suara Jungwoo ini benar-benar apa ya? 11-12 lah sama Justin Bieber lah pokoknya. Justin Bieber banget suaranya, enak. Ih lucu. Oh, sorry. Nah, ini lagu-lagunya ya yang ada di album. Oke. Okay. Ini liriknya I Love You. Wah lucu. Bling 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 like this banget ya. Ini untuk grup member dan di sini ada nama member. Oke. Okay. Cute. Nah ini lirik lagu yang bling like this. Kita dapat posternya nanti ya. Buka. I love you all, I love you too. Ini ada pembatasnya. Lucu. Sama karena white version jadi pembatasnya juga warna putih. Kalau yang black version kayak yang sebelumnya aku punya itu juga pembatasnya warna hitam. Dendam Chun. Ya ampun, sehalaman banget Yong. Dobby Yoshi. Kenapa gitu kejewer-jewer? Kejewer-jewer gitu. Ini juga nih main jewer-jeweran. Kebiasaan. Jangan sampai ada yang melet nih foto-fotonya nih. Belum tukang bikin oleng. Yoshi. Oh ya. Thank you. Dendam. Itu banyak foto-foto mereka ya. Jungsook udah gak ada lagi. Oh di belakang. Oke okay, tenang tenang. Jonghwan. Toko. Ahi. Kenapa sih gue ngeliat bajunya saya ini kayak jas hujan tapi bagus. Kalau cakep mah bebas ya, pakai baju apa aja cakep. Dan so keren lagi, keren keren. Tuh kenapa sih pada cubit-cubit jewer-jewer kuping sendiri sih? Jewerin aja nih. Tapi lucu ya bajunya Hansahi ya. Lucu banget. Oh ada yang ketinggalan. Untung gak kelihatan. Udah selamatin guys. Tenang. Oke lucu. Oke dan ini CD-nya ya. Di dalam. Oh putih. Terus kayak ada love ya gitu. First step chapter 2. Sudah lagu-lagu ini juga. Oke, simpen. Oke, sekarang saatnya kita buka poster. Oh, ini yang pasang-pasangan. Aduh, dapatnya kapal bucin nih kayaknya. Kapal bucin. Oh, kapal bucin ini. Ada Jisahi in the house. Ya, kode banget sih. Ini pasangan pengantin baru. Ada Jihoon sama Yedam. Dan duo Japanese member kita, Haruto sama Yoshi. Lucu. Oke. Nah sekarang kita bakal buka foto apa aja yang aku dapat. Oke. Dari yang pertama, yang paling gede, yang tadi gak sengaja ketinggalan tapi untungnya belakangnya doang. Terus ternyata ada namanya Jungkook. Dan dapet Jungkook. Handsome koala. Handsome koala. Next, foto cardnya dapat siapa?
Yeay, dapet Yoshi. Kalau ditanya aku mau pengennya dapet siapa? Ada sih, pokoknya dalam hati aja ada yang aku pengenin. Tapi gak apa-apa, pokoknya kan ini baru first album gitu ya. Jadi dapet siapa aja gak apa-apa. Kalau bisa semua member lengkap gitu deh. Yoshi. Oke, jadi aku singkirin dulu ya yang lain daripada gak fokus nanti. Oke, selanjutnya buat apa? Oke, ini pembatas bukunya. Kalau misalnya yang first step itu aku dapetnya transparan gitu warna merah. Tapi kalau yang ini dapetnya yang putih dan enggak transparan ya. Ini pembatas buku, lucu deh. Next, dapet siapa? I love you, Mahio. Lihat dong ini tulisannya, cute banget. Aku sepertinya lagi banyak dapet Mahio di sini. Cio, tadi juga dapet Cio. Pas benefit bonusnya, waktu kada dapet Cio. Ini juga dapet Cio. Oke, okay, next. Nah, ini. Untuk kedua album yang mereka keluarin ini ada fine treasure, jadi kayak di kalau misalnya digosok sama koin gitu nanti akan muncul apa ya, kayak tiket atau privilege buat ikutan fansign gratis gitu secara online. Tapi baik yang pertama yang kedua belum aku gosok sama sekali juga, jadi aku biarin aja tuh. Terus bercepat lagi. Selanjutnya. Ya. Aduh, dapet Kang Juli. Dapet Kang Juli lucu banget sih. Dapet Kang Juli. Ini juga tulisan I love you juga nih. Lucu banget tulisannya. Oke, yang terakhir nih fotokartnya. Aduh, yang aku harapin kayaknya enggak terjadi, tapi semoga aja ini salah satu yang aku harapin. Siapa? 1, 2, 3 kita buka. Treasure. Enggak ada namanya, coba kita balik. Haruto. Yeay, akhirnya dapat Haruto. Salah satu wishlist aku adalah dapat Haruto. Jadi aku tuh selain pengen dapat Haruto, aku pengen dapat Yedam sama Hyunsook. Tapi susah banget dapetin mereka tuh, kayak dua kali beli album tuh nggak pernah dapet Yedam sama Hyunsook, gimana dong? Jungkook aku udah dapet dua kali, dua-duanya album itu aku dapet Jungkook. Terus di album pertama nanti aku liatin ya, aku dapetin siapa aja di album pertama dan juga di album kedua. Tapi aku seneng banget aku dapet Haruto, at least salah satu wishlistnya terkabul guys. Oke, alangin. Terus juga ada stiker yang didapat kalau beli albumnya, sama sih, tapi yang kedua ini bentuk hati. Ya, jadi ini dia penampakan dua album dan freebies yang ada di dalamnya. Foto-foto yang ada di dalamnya tuh kan aku dapat dua Jungkook. Aku sebenarnya suka sama Jungkook, cuma gak mengharapkan dapat foto kartu, tapi ternyata dapat dan aku bersyukur banget. Terus kayak dapat dua nih di capture one, aku dapat dua Jaehyuk dan di sini aku dapat dua Shiho gitu ya kan. Terus dapat dua Jungkook Asahi, terus aku punya Doyoung di yang capture one, dapat Jungkook juga. Nah di capture dua aku dapat satu sama Jihoon dan foto member semuanya. Ini perbandingan kalau misalnya black version yang capture one, terus itu white version untuk stikernya, jadi bling-blingnya diamond gitu. Ini pembatas bukunya warna merah kayak yang sebutin tadi, kalau yang chapter tuh warna putih. Terus ada ini sama buat digosok kayak koin gitu. Oke, segitu aja unboxing K-pop album treasure-nya hari ini. Dan benar-benar gak nyangka, tapi seneng, tapi kayak kurang, masih agak kurang gitu ya. Pengen banget dapetin semua albumnya biar
ya penasaran aja, siapa tahu dari semua album bisa dapet semua foto card membernya. Cuman ya ya udah lah ya, nanti kan mereka pasti akan mengeluarkan album-album lagi. Oke, terakhir sebelum aku tutup, nanti kalau misalnya kalian mau tahu aku beli di mana aja ini dua album ini, karena kebetulan belinya di dua tempat yang berbeda, nanti aku kasih linknya di description box. So, don't forget to always like, comment, and subscribe to my channel. Dan bilang juga kalau misalnya ada yang pengen aku unboxing atau aku bahas lagi di video-video aku selanjutnya, di komen di bawah. Dukung terus Treasure supaya jadi Rocky of the Year. See you in the next video. Bye-bye.